Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kami semua dari Padepokan Satrio Al-Bajigur ingin menguak misteri yang ada di Kucur, yang di jembatan Kucur yang sering kecelakaan, dan sejarah mitos tentang sumber yang menguap-nguap. Katanya dulu ada sesosok kiai atau ulama yang menancapkan tongkatnya di sana. Apakah benar atau tidaknya, nanti kita akan kuak dengan secara mediator pakai goib. Ya, kita akan memanggil jin yang ada di sini yang bertempatan di pohon itu. Mungkin agak ya sedikit marah mungkin, tapi insya Allah atas izin Allah kita akan bisa mengenalnya dan mencari sesosok yang di sini. Ada apa? Ayo mediator sini. Ya, siap. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Aku kepengen takok. Ape-ape. Ganggu wae. Aku gak ganggu. Cuman kepengen tekok sejarah ning kene. Ora urusan. Ora pertoi. Oke, gak pengen ngerti. Aja galak, aku pengen ngerti ning kene. Buat mediatornya kayaknya lumayan punya power, kita akan kasih pelajaran biar enggak marah terus. Bismillah. Allah, Allah. Ayo, diam. Menang-menang. Aku pengen ngobrol, ape? Ya? Gelem ora? Aku pengen takok ape, ya? Aku pengen takok sejarah. Ki kok sering kecelakaan nek opo iki ning jembatan? Ganggu. Sing ganggu awakmu. Akeh. Akeh. Yo. Apa ae ning kene? Unti anak. Iki. Iki sing kuwi awakmu sing bos genge apa udu? Udu. Dudu. Lah bos genge ning ndi? Apa bentuke bos genge? Buta gede. Oh. Nesu ora wonge? Yo. Yo wis ben mlebu sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Aku kok pengen takok sejarah. Iki sering kecelakaan ana apa jembatan iku? Anak buah ya sing gak boleh. Oh, anak buahmu. Nggih, nggih. Aja diganggu wong lewat, nggih. Darah tugas e kok. Tak gawe ngantuk. Gawe ngantuk. Yo. Yo yo yo. Aja di ngono kuwi. Ngesakne. Yo. Tugasku. Oh, yo yo. Yo aja galak. Sampeyan ning kene kok galak. Aku pengen tekok apik-apik, maju sik, maju gah mundur. Sampeyan nek gak gelem maju tak tembak. Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Reneng, pengen teko api. Reneng, maju. Maju. Meneng, lungguh, sing api. Aku pengen teko. Piye, pilih ganggu, carane ganggu ke piye? Gae, ngantuk. Di gae. Pikirane tak gae, bingung. Oh, berarti di gae ngantuk, pikirane juga bingung. Yo. Ya 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 ya. Lah iku ana sejarah ning kono kuwi jarene sumber digejuk digawe karo kiai ulama, bener ta ora biyene? Bener? Iya. Oh, ning kono kuwi. Ya. Ya ini ada kiainya yang dulu bikin sumber di daerah sini yang airnya terus menguap-nguap.
nanti insya Allah akan mungkin datang ke sini. Kita akan coba panggil atas izin Allah, mudah-mudahan dia beliau datang. Ya wis, sampean metu. Aja ganggu ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita akan panggil sejarah tentang yang di sumber itu, insya Allah akan datang. Buat mediatornya, coba sini yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allah ya Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki ngeten Mbah, kula jeng tanglet tentang sejarah sumber sing teng mriki tirose tesik dugi sak niki tesik nguap. Niku sejarahnya pripun nggih. Yeah. Nggih. Susah banyu le sing banyu resik. Wonten mriki. Nggih. Mbah pas mlaku. Delok wong kok kesusahan golek banyu. Nah, baik yo. Duwe inisiatif, gak ini sumber, bedro. Nih, insya Allah, sangko izin ya Allah, direstoni, diriwayi ridho. Alhamdulillah. Berarti riyen daerah niki kekurangan toyo. Yo, banyu keh le, tapi gak bening. Nggih. Terus kathah yang mendet niki ya. Yo, biyen orang enek jenenge sumur. Enak wong golek banyu saka kali, saka sumber-sumber. Nggih. Allah. Terus sejarah niku napa temriki riyen berarti napa gen gawa napa angker napa piye? Ya. Daerah kene emang guaan. Jin sing nakal-nakal saka desa. Lumpuke rene kabeh le. Di gua mriki. Ya, dadi sering enek kecelakaan, enek apa. Ya dekne sing ganggu. Mergo diganggu ora eling karo pangerane. Atine ra tau muni. Dadi menungso iku kudu eling pangerane. Nek de lewat dalan-dalan sing kira-kira gawat ya uluk salam. Atine didikirne, disolawatne. Insya Allah aman le. Gak ono sing ganggu. Alhamdulillah. Nggih, sejarahe nggih wonten nggih matur suwun sampun disekani sejarahe. Nggih, matur suwun. Wis gak ono sing tekokne mleh le. Sampun mboten enten. Wis, bae pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Sumbernya yang dulu di sama wali Allah tadi mungkin atau kiainya tadi ditancapkan, nah di sini. Nah ini airnya tidak pernah apa ini habis airnya, akhirnya buat sumur, buat sumur ya, buat cuci-cuci motor banyak di sini, cuci mobil juga. Ini sejarahnya dulu di sini beliau menancapkan tongkatnya itu di sini.
ini pohon tiga yang besar ini, nah tempat para jin yang ngumpul yang sering mengganggu orang lewat, yang sering kecelakaan di jembatan Kucur ini, ya ini yang ada di pohon sini. Nah, ini udah ada yang marah karena dikira ya mengganggu. Ini tadi tentang sejarah air yang Sukatan katanya sumbernya itu terus menguap. Alhamdulillah sesosok kiainya yang dulu membikin katanya pakai tombaknya itu tongkatnya airnya keluar datang. Ya ini semua insya Allah buat kita semua bisa buat pengalaman. Mungkin kalau ada yang kurang atau bagaimana cerita tentang daerah Kucur, yang pengen tahu sejarah-sejarah, pengen nguap sejarah, bisa kasih tahu saya di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya pasti datang untuk menguapnya. Baik, saya dari Majelis Satrio Al-Bajigur mengucapkan banyak terima kasih untuk sejarah yang di sini. Dan salam bagi saya, jangan lupa bahagia, karena Allah sangat senang kalau kita bahagia. Assalamualaikum.